Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitrasa, saat ini saya bersama dengan Ibu Lia yang mempunyai sakit. Ini cukup banyak ya Bu ya, ada kolesterol, darah tinggi, mah juga. Terus katanya kaki juga sering kali kesemutan. Ini sudah berapa lama sih Bu punya penyakit seperti ini? Ada 4 tahun. Sudah 4 tahun. Nah waktu itu kalau hipertensinya berapa Bu? 170/100 awal. Oke, 170/100. Terus kolesterolnya masih ingat berapa? Yang terakhir itu 216. Nah ini Ibu katanya sering kali kakinya kesemutan ya. Itu kalau kata dokter kenapa Bu? Katanya kolesterol. Karena kolesterolnya ya. Oke. Nah Ibu sudah melakukan katanya pengobatan ke dokter juga. Ada perubahannya nggak Bu? Nggak ada. Tetap aja. Kolesterolnya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali ya Bu ya. Nah setelah Ibu mencoba Soman ya. Waktu itu Ibu mencoba Soman berapa tetes? 5 tetes. Sekali minum 5 tetes 3 kali sehari. Oke. Nah dengan 5 tetes 3 kali sehari, pertama kali Ibu minum Soman, apa yang Ibu rasakan? Jadinya hipertensinya turun sampai rendah. Tadinya sampai 90. Sampai 90 terus sampai sekarang jadinya naik 110. Oke. Kolesterolnya gimana setelah minum Soman? Sudah normal. Sudah normal ya. Kalau dulu kan sering kakinya kesemutan. Nah, setelah minum Soman gimana? Ya, agak mendingan. Agak perubahan. Kaki agak mendingan, tapi kan masih ada sakit tuh kaki aja satu. Lumayan agak enak udah sembuh. Jadi Ibu sudah menghabiskan berapa botol Bu sampai merasakan kesembuhan? Ya 4 botol. Oke. Jadi dengan 4 botol Soman, Ibu Lia yang punya masalah dengan kolesterol ya Bu ya, kolesterolnya tinggi, hipertensi dan juga kakinya sering kali kesemutan, kini badannya juga sudah lebih fit ya Bu ya. Enak untuk bekerja kembali. Alhamdulillah. Oke, untuk mitra sehat, jika Anda punya masalah yang sama seperti Ibu Lia, Anda boleh mencoba Soman karena memang Soman bisa mengatasi lebih dari 70 macam penyakit. Saya Nana melaporkan dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.